kader-kader dan relawan. Kader dan relawan. Sehingga kemarin karena kader dan relawan, kita hanya menyediakan ke mereka itu untuk pengganti transfer saja, itu dalam bentuk bensin atau dalam bentuk voucher. Voucher. Cuma saja memang bahwa voucher ini tidak bisa di cover oleh semua oleh kompon SPBU. Semuanya menghadirkan peserta kampanye bayaran itu tidak ada dalam kamus kita dan jarang tidak ada. Saya kira itu kemudian menyangkut viral juga masalah makanan. Sebagai catatan, panitia menyiapkan 7.500 pack. Sementara yang kita lihat hadir kemarin itu hanya sekitar 4.000-an. Sehingga kalau bawa tidak ada kebagian itu tidak benar itu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi yang muncul di media sosial ini, kejadiannya nanti setelah selesai Pak Ganjar sore ya. Pak Ganjar tiba di sana itu kurang lebih jam 1, berarti waktu makan siang itu sudah lewat, sudah dibagikan sebelumnya. Dan yang hadir ini adalah orang terlambat. Lalu kita tidak tahu dari mana, karena di sana itu ada koordinatornya masing-masing. Inilah sebenarnya yang harus kami sampaikan, bahwa jangan sampai hal-hal seperti ini bisa merusak bagaimana Sulawesi Selatan, bagaimana Makassar mau menjadikan wilayah ini sebagai pilot project. Kampanye damai, kampanye bermartabat, kampanye yang sesungguhnya memberikan edukasi ke masyarakat. Inilah pilihan yang terbaik. Saya kira...